Kepiawaian David Mardiono di bidang mengukir cover mesin motor custom sudah bertaraf internasional. Bermula dari hobi, karya tangan kreatif David banyak dilirik pecinta motor dari berbagai negara di empat benua, seperti Amerika, Australia, Asia, dan Eropa. Suara ketukan palu dan pahat saling bersahutan di bengkel kerajinan belakang rumah David Mardiono, Dusun Jati Pasar, Desa Watasumpa, Kecamatan Trowulan. Tangan kanannya memukul pahat menggunakan palu kecil, sementara tangan kirinya mengarahkan pahat membentuk ukiran binatang mitologi serupa kucing pada piringan aluminium. Piringan aluminium ini cover box oli untuk moge Harley Davidson. Bengkel sederhana di belakang rumah itulah tempat rutinitas David mengukir cover mesin moge berlangsung, meliputi tangki, footstep, cover mesin, cover box oli, hingga tutup pengapian motor. Untuk ini otodidak sih, cuman basic kan udah ada dari pematung batu sebelumnya, cuma beda bahan aja sih ya, dari batu ke aluminium, bedanya cuma itu sih. Sama alatnya juga beda sih ya. Untuk produk banyakkan ke luar negeri kayak paling banyak Amerika ya. Amerika. Paling banyak Amerika, terus Inggris, sama ini sih, yang barusan dikirimin dari Qatar. Keterampilan ini diperoleh David Mardiono sejak menjadi pemahat patung batu di Dusun Jati Sumber, Desa Watasumpa, Kecamatan Trowulan. Tepatnya sejak David lulus dari bangku SMP. Di sisi lain, bapak dua anak ini juga memang menggemari motor custom. Bermodal hobi, ukiran cover moge karya tangan David Mardiono sukses memanti apresiasi para pecinta moge custom dari dalam negeri maupun luar negeri. Kan paling banyak emang Amerika sih ya. Tapi hampir seluruh sih ya. Benua Eropa hampir semuanya sih ya. Hampir semua benua Eropa. Hampir semuanya pernah pesen lah. Untuk motif biasanya paling banyak kayak logo klub motor gitu. Terus gambar-gambar mitologi. Lokal biasanya kebanyakan kalau dia dari Minangkabau misalnya gitu, biasanya motifnya minta kayak motif-motif Minang. Terus kalau dari Kalimantan, biasanya dia minta kayak ornamen-ornamen Kalimantan kayak Dayak gitu. Produk karya tangan kreatif seniman asal Trowulan ini dibanderol sesuai dengan kerumitan ukiran dan bagian motor custom yang dipesan. Seperti ukiran tangki moge custom yang dibanderol Rp10 juta, spakbor custom Rp6 juta, derby cover Rp2.500.000, cover karburator Rp1.500.000, serta footstep dan timing cover masing-masing dibanderol Rp800.000. Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan.